Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak sama dengan orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan, misalnya tidak boleh makan pedas dan asam, mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tugas pertama kalian adalah lihat buku tema 3 dan lengkapilah fungsi-fungsi bagian pencernaan berikut ini. Fungsi mulut, fungsi kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Tahukah kalian bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, sebaiknya kita dapat lebih memahami bagaimana cara menjaga sistem pencernaan kita agar tubuh tetap sehat. Perhatikan iklan berikut ini. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Di sini ada gambar olahraga, memeriksa kesehatan, mandi teratur, membersihkan lingkungan rumah, mengganti atau menguras bak mandi, dan makan makanan yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Tugas berikutnya, simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kuncinya, gambar iklan, dan target iklan. Lengkapilah kalimat-kalimat yang kosong di bawah ini. Demikian materi kita hari ini, kerjakan tugas yang diberikan, selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.